Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang alhamdulillah kita bisa beli lagi di salah satu lapak yang ada di Jatinegara, tepatnya lapaknya di Babe Kumis. Lapak Babe Kumis ini seperti kita pahami banyak sekali pilihan yang bisa jadi referensi buat teman-teman, baik itu yang mau jual lagi atau buat koleksi. Berapa keseluruhan yang di sini kita akan coba kepo-kepoin beberapa koleksi dari lapak Babe Kumis. Tadi tuh seperti biasa kalau kita kesini tuh kerjanya gosok aja, apaan baik digosokin sama dia dah. Jadi tuh batu nggak bisa istirahat, digosokin nah. Terus. Aduh, tapi udah mulai mecah tuh, Be. Ya. Itu bentar lagi mahal. Cakep, cakep, cakep. Ini kita coba lihat nih beberapa koleksi dari Babe. Tadi kita sudah mulai dari burung hantu. Ternyata itu material batunya dari Rubia, Tanzania. Oke. Okay. Coba kita lihat yang di sini nih. Ini bacan doko, bongkahan bacan tuh. Ini juga ada yang dari 50 ribuan nih, ada. Yang harga dari 50 ribu. Sambil babi ngosok, gerisrak, wisrik, gisrik, gusruk. Apaan bae digisrik-gisrik sama dia mah. Karena beliau ini pecinta seni, jadi batunya tuh nggak boleh nganggur sama dia. Beliau selalu merawat batunya, dilap-lapin ya kan. Jadi bukan cuma dijual doang, bukan cuma dipajang doang, ini ada lost stone. Bacan doko hitam. Ini juga antik. Apa ini, Be? Bacan? Oh, kelawing. Warnanya antik juga nih. Ada serat kayak pusar bumi ya. Oke. Siap. Kental, kental sekali teman-teman. Ada lagi ya, ini ada lapis lazuli yang antik juga nih, ini giok nih. Wow, mewah ini bray. Juga ada yang 50 ribuan. Antik-antik nih, albino. Ada juga yang di kotak. Antik nih. Ini Garut ya, Be? Iya. Ini virus versi. Merahnya kemarin kita jadiin thumbnail nih. Ini hati ayam apa Garut sih? Apa? Kelawing. Oh, kelawing. Merahnya medok banget ya? Ini ada juga yang di sini. Apa ini? Itu nanas bukan? Pac
Pacitan. Oh, Pacitan. Ringnya Monel ya? Iya. Pacitan ring Monel, mantap jiwa. Bacaan kita. Bacaan toko ya. Nah, ini Garut lagi nih kayaknya nih. Iya. Berapaan ini, Bang? Begini, Bang. Mana? Itu GoPay. GoPay nih, teman-teman, bacanya. Ini juga ada Garut tapi Leontin nih kalau mau mah nih. Ringnya Monel. Lagi error badan. Error. Ngopi lah. Enggak. Lagi sekali. Lagi error badanku. Iya, di dalam juga itu si Alvin itu mau ini lagi enggak berani, saya bilang santai aja. Kalau sehat mah tinggal minta. Cakep ini ya, jarang-jarang nih. Apa krum kalsiran ya? Barang lama. Iya. Wih. Kayak hijau botol Garut. Aduh, cakep ini hijau botol. Ikatannya aja yang. Yang baru ya, tapi batunya melawasan ya. Tuh, teman-teman tinggal. Tinggal pilih aja mau yang mana ya, pilihannya banyak. Mau yang lost stone yang udah naik ring, mau yang liontin cincin, yang motif. Cakep nih, Bray. Kita nih banyak banget liontin nih, udah naik ring tuh. Tinggal cariin kalungnya. Ada berapa biji tuh. Ada juga di sini. Aja ya mau yang mana. Ini juga ada pandan ya, bacan. Namun teman-teman sebenarnya masih banyak selain dari ini, tapi kita menyesuaikan aja, jadi kita keluarin yang ini aja, padahal mau banyak selain dari yang kita review ini. Batunya babi itu paling banyak di sini. Nah, ini tadi masuknya Ruby Tanzania ya. Dibentuknya kayak ini loh. Burung hantu. Kita kasih berapa? Nah, kita maharin berapa? Ini. 30. Nah, ini teman-teman, maharnya ini 30.000 atau 30 juta. Kalau mau nawar langsung ke babe aja ya. Tuh, 30 juta ini berat banget asli, dan ini asli ya. Ada 2 kiloan ya. Natural. 30 juta. Wih, cakep ya. Tuh ada di rawa bening tuh. Ah, buktinya bahwasanya hantunya ada di rawa bening, burung hantunya maksudnya. Aduh, si babe dapat aja. Tuh. Itu kalau dia nimpa yang lain. Yang benar, Be, yang benar, Be, serem banget tuh. Ayo, ayo, ayo. Nah, sekarang babe pakai meja nih, jadi enak. Posisinya di atas tuh mejanya, tuh meja baru. Yeah, jadi enak sekarang, Mas.
Hah? Edong daeng mantap. Oke, Babeku, terima kasih banyak. Jaga selalu kesehatan. Mudah-mudahan setelah kita review makin rame dan makin berkah usahanya. Kalau ada memang teman-teman yang mau kesini tapi tidak beli, kita maklumin aja ya. Kan minimal kita silaturahmi. Ya, ya betul, betul sekali. Oke, sahabat daeng. Mungkin tidak hari ini, bisa besok. Tidak besok, bisa lusa atau minimal temannya. Tuh, kita posisi di gerbang keluar dan juga masuk Rau Bening. Oke, sahabat daeng, tadi hasil-hasil di lapaknya Babi Kumis. Bagi teman-teman pengen kesini, silakan merapat karena kami di sini selalu welcome ya. Selalu membuka tali silaturahmi. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Mantap. Lapaknya Babi makin jadi aja. Aduh.